Oke, kita masuk ke tahap terakhir yaitu pemasangan plastik. Ya, ini adalah bentuk pemasangan plastik. Ya, bentuknya akan seperti ini. Ya, oh ternyata ada anaknya di dalam. Ini adalah bentuk pemasangan plastik. Ini adalah tahap terakhir. Ini adalah kolam yang sudah siap kita isi dengan air. Ya, bentuknya seperti ini. Tanpa kita ikat pun plastik itu akan melekat dengan rapi. Ya, terima kasih. Sekian, jangan lupa subscribe dan like.